السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا أطوان إلى على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما saudara dan saudariku kaum muslimin dan muslimat a'azzani Allah wa iyyakum jami'ah kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah kemudian salawat dan salam kepada Nabi nya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salam ila yumiddin saudara dan saudariku yang kami muliakan Insya Allah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dari bacaan kita di kitab Bulughul Maram di Fadilati Syekh Al-Alamah Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani Rahimahullahu Jalla wa'ala dan tentunya kita masih di Kitabul Jami Babu Babu Targhib Min masawi'il akhlak yaitu sebuah bab tentang peringatan akhlak-akhlak yang buruk dan tentunya di pertemuan-pertemuan yang lalu atau sebelumnya kita diingatkan oleh mu'alif hadal kitab eh, Syekh eh, Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah di antara sifat-sifat yang buruk dan tercela itu adalah yang pertama kita diingatkan tentang hadis masalah hasad dan yang kedua kita diingatkan tentang has eh, tentang hadis yang berbicara tentang sifat pemarah ya atau mudah marah Kemudian yang ketiga kita diingatkan tentang hadis kezaliman. Dan yang keempat kita bicara tentang sifat yang berikutnya yang tercela dan buruk dialah sifat pelit ya. Nah hari ini kita akan melanjutkan hadis yang kelima dari Babu Targi bin Masawi al-Akhlaq. Seperti biasa kita akan bacakan hadisnya. Qala mu'allif rahimahullahu jalla وأن محمود ابن لبيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم <applause> إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء أخرجه أحمد بسند حسن أخرجه أحمد كمدين أه, قال المنذر إسنده جيد وقال له Khusyaymi Rijaluhu Rijalun As-Sahib Saudara kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan Pengarang buku ini mengatakan bahwa uh, Dari Mahmud Ibn Labid Semoga Allah meridainya Dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda Inna akhwa fama akhafu alaikum asyirkul asgar Sesungguhnya yang aku khawatirkan Atas kalian semuanya dialah syirik kecil. Dan Nabi menyebutkan adalah ardiya. Yaitu, di antara syirik kecil itu adalah ardiya. <tuh> Saudara dan saudariku, kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, tentu sekali lagi kami mengingatkan bahwa hadis yang tadi baru saja kita dengar, menyebutkan salah satu di antara akhlak yang buruk atau sifat yang tercelah. Dan ini diingatkan oleh Ibni Hajar al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau. <tuh> <tuh> dan sifat tersebut adalah Arya. Karena Ria ini sangat dahsyat dan begitu dahsyat bahayanya buat agama dan diri seseorang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, ria ini merupakan salah satu sifat yang mesti dan harus kita jauhi dalam aktivitas beramal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu, ria ini di antara sifat buruk dan tercela, dan tentu ini berkaitan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berkaitan tentang dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena... Ria ini akan merusak setiap amal-amal ibadah yang apabila amalan tersebut terjangkit dengan ria, maka amalan tersebut dan ibadah tersebut akan ya tidak akan tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya akan merusak akan dirusak dengan eh, sifat ria ini. Dan sederhana buat kita semua sahabat dan saudaraku yang kami muliakan, tentu pertanyaan buat kita semua, apa itu ria? Di antaranya para ulama menyebutkan riya itu secara bahasa adalah ilharu syai' liyarah ya kita menampakkan sesuatu kepada yang lain agar supaya dilihat atau dipuji atau disanjung atau dihormati atau diakui dan itu hakikat dari uh, riya Adapun secara syara'an para ulama di antara menyebutkan ilharu ta'ati dil ghayb ya liyarahun nasi Waliyahmadhu, ya Ria, Ria itu boleh menyebutkan izharu ta'ah, yaitu kita menampakkan atau memperlihatkan ketaatan dan amal ibadah itu kepada orang lain dalam artian ini bukan kepada Allah tetapi kepada orang lain entahkah kepada jin, kepada apa namanya, kepada manusia, kepada orang lain kita ketaatan kita tampakkan kepada orang lain dan tujuannya supaya manusia yang tadi melihat amal ibadah kita itu supaya manusia itu melihat dan kemudian kita berharap akan pujian kemudian sanjungan supaya kita dihormati diakui dan kemudian kita dihormati dan seterusnya maka ini bentuk di antara riak saudaraku yang terahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tentu kepada kita semua, sekali lagi bahwa riak ini salah satu di antara sifat buruk Sifat yang tercelah, yang mesti dan harus kita jauhi, karena dia bisa merusak amal ibadah seseorang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, oleh karenanya, saudara yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini, uh, mualif hadir kitab menyebutkan bahwasanya setelah uh, uh, hasad, kemudian mudah marah, kemudian zalim, kemudian... Uh, si, uh, pelit dan kemudian yang kelima adalah ria dan ria ini bagian dari sifat yang wajib dan harus kita jauhi dan oleh karena itu kita diingatkan dalam kitab ini melalui lisan Nabi saw bahwa ria itu sesuatu yang mesti dan harus kita jauhi. Nah kemudian sahabat dan saudaraku yang kami muliakan bahawa Nabi saw menyebutkan di sini. sesuatu yang dikhawatirkan atas kita semua, yaitu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam asyirkul asgar. Artinya ria itu bagian dari syirik asgar. Tentu salah satu diantara lafaz Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan adalah asyirkul asgar ini berarti kesyirikan itu ada dua jenisnya. Karena Nabi menyebutkan asyirkul asgar syirik kecil berarti di sana ada asyirkul akbar syirik besar. Apa itu kesyirikan? Mungkin kita mengingat kembali. Banyak di kitab-kitab para ulama, bahkan masyaih kita, mengingatkan apa itu syirik. Syirik itu disebutkan oleh para ulama adalah taswiyatu ghairillah billah fi huwa min khasaisillah. Yaitu kita menyamakan selain Allah dengan Allah. Ya. Taswiyatu ghairillah billah. Ya, menyamakan selain Allah dengan Allah. Entahkah yang kita samakan itu adalah jin, rasul, nabi, manusia biasa, orang-orang saleh atau benda-benda yang lain. Kita samakan mereka itu dengan Allah di dalam hal yang sudah mutlak menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa itu maksud dalam di dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala? Artinya jika ada seseorang ya meyakini dengan keyakinannya bahwa selain Allah ya, selain Allah dalam arti entahkah entahkah malaikat, rasul atau manusia biasa atau benda-benda yang lain. Mereka memiliki keyakinan bahwa mereka itu dapat menghidupkan, dapat mematikan kemudian mengatur alam kemudian eh, yang menghidupkan segala urusan ini maka orang ini jatuh ke dalam syirik yang namanya ya karena itu tauhid yang menjelaskan tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala seperti menciptakan menghidupkan artinya jika ada orang meyakini bahwa selain Allah entah dari malaikat jin kemudian rasul mereka mampu menghidupkan mematikan mendatangkan rezeki mendatangkan mudarat dan manfaat maka orang ini jatuh ke dalam syirik rububiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang juga menjadi husun Allah adalah fi uluhiyah. Bukankah uluhiyah itu adalah kita me, me, memberikan semua ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat, zakat, baca Al-Qur'an, semua ibadah kita tujukan hanya kepada Allah. Nah, di saat seseorang memalingkan salah satu di antara ibadah ya entah ke salat baca Al-Qur'an sedekah kepada selain Allah Subhanahu wa taala maka orang ini jatuh ke dalam kesyirikan dalam hal yang menjadi khusus Allah yaitu uluhiyahnya Adapun kesyirikan dalam asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala di mana seseorang menamai atau mensifati makhluknya ya dengan sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala yang sudah mutlak menjadi kekhususannya atau dia menolak semuanya maka ini jatuh ke dalam yang sifatnya tamsil atau ta'amtil. Maka ini jatuh dalam kesyirikan dalam asma dan sifat Allah. Artinya sekedar mengulang kita kembali bahwa syirik ini adalah sebuah dosa yang amat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi mengatakan ala unabiukum bi akbaril kaba'ir? Tidakkah kutunjukkan kepada kalian dosa yang amat besar nilainya di sisi Allah Jalla wa'ala dialah asyirku as Ya, itu kesyirikan. Ya. Dan tentu kesyirikan dia ada bagiannya, ada besar maupun ada syirik kecil. Nah, dalam kaitan kita di kitab Bulughul Maram, Nabi SAW alaihi wasallam menyebutkan syirik kecil. Dan tentu kenapa kenapa Nabi ingatkan kepada kita semua akan syirik kecil ini adalah salah satunya ria. Karena ria salah satu sifat yang tercela dan terburuk dan begitu dahsyat bahayanya. Nanti kita akan <coughs> Jelaskan bahaya bahaya ria itu sendiri. Namun secara umum kita katakan bahwa kesyirikan hakikatnya itu sangat bahaya bagi pelakunya, mau besar maupun kecilnya. Sirik besar, saudaraku yang rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara bahaya sirik besar itu, ya para ulama kita menyebutkan sesuai dengan bacaan dan telaah mereka. Akan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kesyirikan besar, salah satunya adalah orang yang melakukan syirik besar. Maka, dengan syirik besar itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni dosanya jika dia belum bertobat. Ya. Jika dia belum bertobat, tapi kalau sudah bertobat, maka Allah akan berikan ampunannya. Sebagai contoh, Allah katakan dalam Al-Quran la yaghfiru yushraka bihi wa ma dhalika liman sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mengampuni dosa kesyirikan dan Allah akan ampuni dosa selain kesyirikan saudaraku kita rehat sejenak dan kita akan lanjutkan di segmen berikutnya wallahu taala a'lamis saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Iya, kita akan menjelaskan secara umum bahaya kesyirikan. Kita akan bahas dulu bahaya dari syirik besar. Syirik besar saudaraku yang -saudara, rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang tadi kita bacakan di awal. Allah mengatakan bahwa innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah akan mengampuni dosa selain kesyirikan. Artinya, orang yang berbuat syirik besar maka dia mendatangkan sebuah sebab yang dengannya Allah tidak akan berikan ampunannya kelak di akhirat. Allah tidak akan memberikan ampunannya kelak di akhirat. Artinya, kalau ada orang berbuat syirik besar dan dia mati dalam keadaan syirik besar dan dia belum bertobat, maka jangan berharap kelak di akhirat ampunan Allah. Sebagai contoh. Hari ini, katakanlah mungkin ada sebagian dari saudara kita berbuat syirik besar. Wafat, dan dia belum bertobat atas dosa kesyirikan tersebut. Dan dia wafat, dan dia belum bertobat, maka jangan berharap kelak di akhirat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berharap kelak ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Beda dengan orang yang dia melakukan dosa meskipun itu dosa besar tapi selain kesirikan makanya Allah mengatakan wayak dari kalimah dan Allah akan mengampuni selain kesirikan dan itu bagi yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya semisal ada saudara kita mungkin hari ini berzina kita faham bahwasanya zina itu dosa besar kita sepakat itu dosa besar wafat dia dalam keadaan berzina dan dia belum bertobat maka Allah Subhanahu wa taala masih memberikan ampunannya kelak di akhirat. Allah masih memberikan ampunannya bagi pelaku dosa besar selain kesirikan. mau zina, mau membunuh, mau mencuri. Allah masih berikan ampunannya kelak dan itu insya Allah insya dan itu jika sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkendang, Allah akan ampuni, jika Allah berkendang, Allah akan azab. Artinya, dosa kesyirikan besar itu tidak akan diberikan ampunan bagi Allah kelak di akhirat jika dia wafat dalam keadaan syirik tersebut dan dia belum bertobat. Beda jika dia bertobat, karena tobat akan melebur dosa kecil maupun besarnya. Itu bahaya syirik besar, saudaraku. Yang kedua, syirik besar ini akan melebur dan menghapus amal ibadah seseorang, baik yang dia lakukan saat itu atau yang sebelum-sebelumnya akan dilebur dengan dosa besar. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mengatakan, وَلَقَدْ أُحِيَ إِلَيْكُ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ telah kami wayuhkan kepada kalian dan kepada umat-umat sebelum kalian. لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَا عَمَلُ Jika kalian berbuat kesyirikan, maka akan menghapus amalan-amalan kalian. Baik yang sekarang kita lakukan atau yang sudah kita lakukan. Dihapus oleh Allah keseluruhannya dan yang lebih dahsyatnya Saudaraku kata Allah Subhanahu wa taala billah faqad haramallahu wa ma nar, wa ma min dan barang siapa yang berbuat kesyirikan maka Allah haramkan baginya surga dan tempatnya adalah neraka artinya orang yang berbuat syirik besar tadi sudah dijelaskan dia akan menghapus amalan yang dilakukan atau yang lampau dihapus amal ibadahnya oleh Allah karena kesyirikan besar Kemudian jika dia belum bertobat artinya wafat dalam keadaan kesyirikan Allah tidak akan berikan ampunan di kelak di akhirat. Kalaulah sudah hapus amal ibadah yang terhapus di sisi Allah tidak ada lagi nilainya. Di akhirat nggak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas tempatnya di mana? Tempatnya pasti di neraka Allah Subhanahu wa taala dan Allah haramkan baginya surga Allah. Jalla wa'ala dan tempatnya neraka wal Tentu ini dahsyat bahaya kesyirikan dari sisi syirik besarnya. Atau adapun syirik kecil saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang Nabi ingatkan kepada kita semua dan mualif hadal kita mengingat ke dalam kitab ini di bulu Maram terkait tentang sifat-sifat dan akhlak-akhlak buruk dalam salah satunya adalah riya karena bahaya begitu dahsyat. Karena riya itu bagian dari syirik kecil kita jangan 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 tertipu dengan kalimat kecil. Meskipun dia syirik kecil tapi itu dosa besar, Saudaraku yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara dasarnya syirik kecil ini ya, dasarnya syirik kecil dia akan menghapus amalan seseorang. Meskipun dia ya, ya meskipun dia tidak apa namanya? tidak menghapus amalan-amalan yang lalu, tetapi yang dihapus oleh Allah adalah amalan yang terjangkit padanya haria, ya. Ya, yang terjangkit padanya haria. Ya. Maka ini tentu sesuatu yang mesti dan harus kita jauhi. Artinya, Saudara kurni rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana para ulama menjelaskan kita jika suatu amalan itu, ya, terjangkit sebuah haria, ya, maka di sana para ulama menyebutkan e, bahaya apa namanya? perkataan-perkataan Bagaimana e, akibat ataupun e, amalan itu bagaimana hasilnya jika terjangkit sebuah penyakit Ria ini ya kalau dikatakan apa hukum Ria hukum Ria itu ya kita katakan dia sirkun asgar dan bisa juga jadi sirkun as Kapan dia sirkul as Syirkun askar itu syirkun, syirkun, eh, syirkun akbar apabila seluruh amalnya atau ya, mayoritas amalannya itu hanya tertuju kepada selain Allah untuk dia perlihatkan kepada kepada selain Allah maka ini jelas adalah syirkun akbar dan ini tidak ada kecuali hanya pada diri orang-orang yang munafik maka Allah mengatakan Innal munafikina yukhadi'un Allah wa khadi'uhum wa qamu qamu orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang mendustakan Allah menipu Allah dan Allah yang pasti yang akan menipu mereka. Wa kaum dan apabila mereka menegakkan Salat kamu ya aku salah. Mereka melaksanakan dengan rasa malas. agar supaya manusia melihat mereka. Walayat Allah ila dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit saja. Artinya mereka hanya mengamalkan ibadah mayoritas amal ibadah mereka. Dominan amal ibadah mereka. Tertuju hanya supaya mendapat pujian manusia. Mendapat penghormatan dari manusia dan ini jelas mayoritas amal ibadah itu dan ini hanya terdapat pada orang-orang yang munafik dan dia asyirkun akbar riaknya adapun sirkun asgar yang disebutkan oleh Nabi SAW, alaihi wasallam kalau dia sedikit <coughs> artinya tidak pada mayoritas amal dia itu riak hanya sedikit terjangkit saja pada amalan tersebut dan tentu ini akan bahaya. Hmm. Nah jika itu terjadi saudaraku yang rahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, <coughs> tentu bahaya bagi kita. Nah sebelum kita akan menyebutkan bagaimana nasib amal itu jika terjangkit ria, namun kita akan sebutkan bahaya ria ini saudaraku karena mu'alif hadir kita mengingatkan kepada kita semua bahaya ria ini karena dia merupakan sifat terburuk. Di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya kita katakan Ria itu saudara rahmati Rahmat, di Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia sirskin Asgar. Dia bagian dari kesyirikan, namun kesyirikan Asgar. Tapi jika mayoritas amal kita itu si, uh, Ria, itu jelas dia adalah syirkun Akbar. Jadi ini bahaya yang pertama. Orang yang melaksanakan atau melakukan atau bersifat Ria, dia hakikatnya dia melakukan sebuah kesyirikan, dan kesyirikan itu adalah kesyirikan kecil. Yang kedua bahayanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ampunannya kepada orang yang apabila dia melakukan e, syirik tersebut tetapi dia belum mentobatis sama dengan syirik akbar karena firman Allah yang Allah mengatakan innallaha bihi wa yakfiru ma yasha, masuk di dalamnya adalah iman syirik akbar maupun syirik asghar dan kemudian Sirik kecil itu dia akan menghapus amalan yang terjangkit padanya. Tapi amalan-amalan yang belum, yang 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 lalu itu tidak akan dihapus. Tetapi amalan-amalan yang terkena dengan ria itu akan di, dirusak. Dan akan mempengaruhi dan akan menghapus amalan tersebut. Namun tidak merusak dan mencederai amalan-amalan yang sebelumnya. Bahkan Nabi juga menyebutkan bahwa ria ini adalah a'zam min fitnatil masih dajjal dia lebih dahsyat daripada fitnah masih dajjal kita tahu bahwasanya bagaimana fitnah dajjal itu saudaraku begitu dahsyat dan setiap muslim dan muslimah dianjurkan oleh nabi saw untuk berlindung dari fitnah masih dajjal dan ini begitu dahsyatnya ini menunjukkan dahsyatnya fitnah masih dajjal akan tetapi ada di sana fitnah yang lebih dahsyat dari fitnah masih dajjal dia adalah adalah Ria. Nabi s.a.w mengatakan, Allah ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum inni minal masjid dajjal. Mau aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang amat dan aku khawatirkan atas kalian di sisiku, kata Nabi. Daripada mas fitnah masjid dajjal, para sahabat mengatakan, kalau bala ya Rasulullah, baik apa itu Rasulullah? Nabi mengatakan, asyirkul khafi, itu syirik yang tersembunyi. Apa itu syirik yang tersembunyi? Itulah riak. Dan Nabi mempermisalkan hadis itu dengan mengatakan, Ya kumur fayusalliha seseorang salat berdiri salat fayusalliha kemudian dia salat salat, salatahu kemudian dia perindah salatnya bukan untuk Allah dia indahkan tetapi dia indahkan untuk selain Allah dia indahkan salat tersebut lima yara min nadri rajul karena dia tahu ada orang di sekitar yang melihat dia salat dan dia perindah dan dia bagus dan ini bentuk di antara riya dan itu syirkul khafi dan tentu ini bahaya-bahaya mesti dan harus kita fahami karena sifat ini saudaraku yang kami muliakan ria itu adalah sifat yang tercela dan buruk di sisi Allah. Makanya kita diingatkan agar kita jauhi yang namanya ria ini. Saudara dan saudariku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu pertanyaan buat kita semua. Apa atau bagaimana nasib ibadah yang tercampur ria ini. Tentu di sana ada kondisi disebutkan oleh para ulama kita, kondisi-kondisi nasib sebuah ibadah yang apabila terjangkit atau tercampur ria di dalamnya. Kondisi yang pertama, ini saya akan bacakan, salah satu kondisi yang pertama adalah Annal ba'itha minal asli mura'atun nas. Fahada syirkun wal ibadatu batilah. Kondisi yang pertama apabila ria ya dia muncul ya sebagai motivasi dia beribadah. Jadi motivasi dia ibadah, orientasi dia ibadah, tujuannya untuk mendapatkan pujian manusia, untuk mendapatkan penghargaan manusia agar dihormati dan diakui jika tujuan dia ibadah ria, tujuan ibadah dia ria, maka ini asalnya hukum asalnya maka ini jelas dia merupakan kesyirikan dan amalnya itu akan terhapus di sisi Allah Subhanahu wa taala jika dia melakukan amal ibadah asalnya orientasinya dan tujuannya untuk mendapat pujian manusia untuk mendapat penghargaan dari manusia maka jelas ini kesyirikan dan ibadahnya batilah rusak dan tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, sahabat dan saudaraku yang kami lakukan. Dan tentu saudaraku sebelum kita bacakan kondisi yang kedua ini, kita sejenak dan rehat dan kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Wallahu taala alam saudara dan saudariku kaum muslimin dan muslimat rahimani warahimakumullahu jamiah kondisi yang kedua antakuna niyatuhu lillah tara alaihi riya kondisi yang kedua dia melaksanakan amal ibadah inti dan orientasi dia ibadah adalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tujuan dan orientasi dia ibadah adalah niatnya untuk karena Allah subhanahu wa ta'ala akan tetapi di pertengahan dalam pelaksanaan ibadah muncul itu riak. Nah, saat pertengahan ibadah muncul tiba-tiba riak, maka di sini kata para ulama ada dua kondisinya. Yang pertama, Anjujahidanaf Sahwalayas Tarsil Ma'riak. Di mana kondisi yang pertama, seseorang itu berusaha. Saat riak tadi itu muncul, dia berusaha untuk dia hilangkan riak tersebut. Bahkan dia tidak terlena dengan ria yang muncul di pertengahan ibadah tersebut. Wala ilaihi. Bahkan dia tidak merasa tenang jika ria itu muncul dalam ibadah dia. Maka kondisi ini tidak akan mempengaruhi amal ibadah seseorang. Ini kondisi yang kedua, namun kondisi yang pertama. Saya ulangi, kondisi yang kedua, niat orientasinya adalah ibadah. Karena Allah, tapi tiba-tiba di pertengahan jalan, muncul rasa ria, maka kondisi yang pertama jika dia berusaha dia hilangkan bahkan dia tidak merasa nyaman dengan kondisi riak tersebut maka ini tidak akan mempengaruhi amal ibadah atas seseorang tersebut. Kondisi yang kedua justru dia sebaliknya dia merasa tenang dan nyaman dengan riak yang hadir di tengah-tengah ibadahnya. Bahkan dia tidak ada usaha untuk dia tepis. Maka justru ini kondisi ibadahnya ada dua. Kalau ibadahnya, ya rangkaian ibadah yang pertama dengan akhir itu, ya tidak berkaitan, maka ibadah yang pertama itu benar dan ibadah yang kedua itu tidak benar. Ya mungkin sebagai contoh, ada orang sodakah satu rial, afan, ada orang sodakah seratus ribu, sedekah pertama 100 ribu karena Allah dan ini ikhlas maka ini ibadah yang pertama ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemudian karena ada orang di sekitar dia dia keluarkan lagi dari dompetnya 100 ribu tapi untuk sedekah yang kedua tapi dia karena ingin dapat pujian manusia dia keluarkan lagi satu ribu maka sedekah yang pertama karena Allah ikhlas itu diterima adapun yang sedekah yang kedua itu tidak diterima karena ada rasa ria yang dia munculkan artinya ibadah yang satu dengan ibadah yang kedua ini tidak ada kaitannya beda dengan ibadah yang apabila kait ibadah yang pertama dengan kedua itu ada kaitannya seperti orang sholat subuh dua rakaat atau orang sholat sunnah dua rakaat di rakaat yang pertama kita katakan dia memang ibadah karena Allah tapi tiba-tiba di rakaat yang kedua muncul ria maka kaitannya ini tidak sah ibadah ini. Karena apa? Karena ibadah sholat itu e, rakaat yang pertama dengan rakaat yang itu sangat berkaitan. Ya. Maka orang tersebut harus mengulangi dan dia tidak diterima sholatnya. Karena apa? Karena sekali lagi dia beribadah kepada Allah. Niatnya karena Allah subhanahu wa ta'ala tapi muncul riak tetapi dia tidak tolak. Dia tidak merasa, e, dia, 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 menya, dia nyaman. Maka kondisi ini kalau ibadahnya berkaitan dengan ibadah yang satu dengan ibadah yang lain seperti tadi sholat maka dia akan rusak ibadah tersebut. Nah yang ketiga kondisinya saudaraku yang rahmati oleh Allah subhanahu wa taala mayat rabbak dan tihail ibadah. Ya pujian manusia itu muncul atau sanjungan manusia itu muncul setelah kita telah melakukan amal ibadah maka itu tidak akan merusak amal ibadah kita. Balah justru kata Nabi itu adalah kabar gembira buat orang Mu'min. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tilka ajil busra mu'min. Itu adalah kabar gembira yang Allah segerakan bagi orang yang beriman. Ya, kalau seandainya sanjungan dan pujian itu datang setelah kita melaksanakan amal ibadah, maka inilah kondisi saudara, saudara yang rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang disebutkan oleh para ulama jika amalan itu terjangkit riak padanya. Kondisinya sebagai kesimpulan pertama, jika orientasi ibadah itu mutlak untuk mendapatkan sanjungan Allah, jelas kesyirikan, dan amalnya itu tertolak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kondisi yang kedua, jika orientasi yang niatnya ibadah sama Allah lillah, tetapi tiba-tiba muncul di pertengahan ibadah ria, dia ada dua kondisi: jika dia tepis. Dan dia tidak merasa nyaman, maka tidak akan mengaruh mempengaruhi. Tetapi jika dia tidak, dia tepis, bahkan dia tidak, eh, dia merasa nyaman dengan ibadah tersebut. Kondisinya dua: kalau ibadah yang satu itu sangat berkaitan dengan ibadah yang lain, ya maka ini akan merusak ibadah tersebut. Tetapi kalau tidak ada kaitan ibadah yang satu dengan ibadah yang lain, maka tidak akan mempengaruhi seperti di orang yang sedekah dia awalnya ikhlas tapi saat ada orang dia keluarkan lagi dari dompetnya sedekah yang kedua maka sedekah yang kedua karena dia itu yang terhapus tapi yang pertama tidak dihapus nah yang ketiga ria itu muncul artinya pujian manusia itu muncul setelah kita melakukan amal ibadah ini adalah pujian dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah segerakan buat orang-orang yang beriman saudaraku yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini diantara antara uh, apa namanya pembicaraan terkait begitu dahsyat dan bahayanya yaitu sifat ria dan sifat ia tentunya di akhlak buruk kita kepada Allah Subhanahu wa taala bukan akhlak kita sama manusia tapi ini akhlak kita kepada Allah dan mualif mengingatkan akhlak tercela dan buruk kepada Allah ditegaskan dia adalah ria yang mesti dan harus kita jauhi karena saudara, -saudara yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita masih ingat akan sebuah hadis Nabi SAW wasallam dari hadisnya Abu Hurairah tiga golongan atau manusia yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam inna nas yuqda qiyamah al bihi kita masih ingat nanti di hari kiamat manusia yang pertama kali akan dikisas dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama orang tersebut adalah orang yang mati syahid dia akan ditadakkan, didatangkan di hadapan Allah yang mati syahid tadi. ni'amahu Dia akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan dan dia mengakui akan nikmat tersebut. Qala fa apa yang kau lakukan akan akan nikmat-nikmat tersebut. Dia mengatakan qatal tu Aku berjihad di jalanmu tidak ada jalan kecuali aku jihad di jalannya untukmu ya Allah. Hatta tushhidtu sampai aku mati syahid. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kadzabta engkau dusta, walakin kau li an yuqala jari. Engkau berdusta, engkau itu mati syahid supaya engkau dikatakan orang yang hebat, engkau orang yang kuat dan sebagainya. Kemudian thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya ila Kemudian dia diseret, kemudian dicampakkan ke dalam neraka Allah. Wal Manusia yang kedua kata Nabi, rajulun ta'allama al ilma wa -allamah. wa qara al quran kemudian ada seseorang yang Allah berikan e, ilmu kemudian dia dimudahkan untuk mengajarkan ilmu tersebut kemudian dia membaca Al-Qur'an fa kelak dia akan didatangkan di hadapan Allah fa arafa fa arrafah. kemudian ditanya akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kemudian dia mengakui akan nikmat tersebut qala fa ma apa yang kau lakukan akan nikmat tersebut dia mengatakan ka'alamtul ilma wa 'alamtuhu wa qara'tu fi al-quran tidak ada waktu melainkan aku belajar karenamu. Kemudian aku ajarkan ilmu tersebut di jalanmu. Kemudian aku baca Al-Quran karenamu. Maka kata Allah, Kedabta. Walakin, kul, walakin alim. Engkau berdusta. Engkau melakukan itu supaya engkau dikatakan seorang yang alim. Supaya engkau dikatakan seorang qari. Fakat kila itu telah engkau dapatkan. Suma umira bihi alaihi Kemudian diseret kemudian dicampakkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga wa rajulun tasaddaq. Ya wa Allahu alaihi wa min asnafil mal. Ada seseorang kelak yang Allah anugerahkan harta. Limpahan karunia Allah berikan dari sisi harta. Dan dia akan juga akan didatangkan di hadapan Allah nanti di hari kiamat. Dan Allah akan minta pertanggungjawaban atas nikmat dan dia mengakui akan nikmat-nikmat tersebut. Kemudian amil apa yang kau lakukan? Dia mengatakan ma sabil tidak ada satu jalan. Tuhibbu Yang engkau cinta untuk aku berimpak melainkan aku telah berimpak di atasnya. Maka kata Allah, kadabta engkau dusta. Liqala jawad. Engkau melakukan itu semua supaya engkau mengatakan jawad. Orang yang dermawan. Faumir fasuhibah, hatta ulkiya kemudian diseret, kemudian dicampakkan ke dalam neraka. Bayangkan, bukan ketiga manusia ini adalah melakukan amalan yang sangat agung di sisi Allah. Yang pertama adalah orang mati syahid, kemudian orang yang dimudahkan untuk belajar, kemudian mengamalkan dan kemudian membaca Al-Qur'an yang diamalkan. Dan yang ketiga orang yang dimudahkan baginya rezeki luas harta untuk dia bersedekah tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada artinya jika terjangkit di dalamnya adalah ardia semua adalah terjangkit di dalamnya adalah adalah ar ardia oleh karenanya sahabat dan saudara kita rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi Imam Ibnu Hajar al Asqalani rahimahullah jalla wa menyebutkan dalam kitab beliau ini babut terhib ya waspada peringatan keras terhadap Sifat-sifat yang tercelah dialah salah satunya yang kita baca adalah Arya, yaitu sifat buruk kita, akhlak buruk kita kepada Allah. Dialah Arya karena dia akan merusak dan mencederahi amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. <tuh> Kemudian, saudaraku, pertanyaan buat kita semua: bagaimana kita bisa mengobati ria ini? Dan salah satunya, nasihat para ulama kita adalah: ikhlas ingatlah keutamaan ikhlas." dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala maka baca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang keutamaan ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian tadkur khuturatul riya maka kenalilah bahaya riya karena saat seseorang mengenal bahaya riya maka tentu ini salah satu di antara wasilah untuk dia membantu ya tentunya karena taufik Allah Subhanahu wa taala Allah dia akan dijauhi dari yang namanya riya kenalilah bahaya ria. Dan salah satu bahaya itu adalah dia akan melebur dosa yang dilakukan oleh seseorang apabila amalan tersebut terjangkit di dalamnya ria. Kemudian tadkarul akhirah, ingat akhirat. Bukankah tadi hadis yang kita sebutkan tiga golongan manusia tidak ada artinya, tidak ada nilainya apa-apa. Bahkan thumma umirabihi wasuhiba ala wajhihi thumma ulikiyafinal diseret di atas wajah, kemudian dicampakkan ke dalam neraka, artinya apa? Amal yang terjangkit ria akan diseret di neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan itu terjadi tentunya di akhirat karena di hari kiamat, di kampung kita, akhirat itu semua hakikat dan sesuatu yang kita lakukan itu akan diungkap oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala maka mudah-mudahan sahabat dan saudaraku kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya Allah jauhi kita dari yang namanya ria. Jangan lupa selalu doa, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka li ma'ala alam ala. dan ini di antara petunjuk Nabi berlindung dari yang namanya ria. Ini salah satu obatnya. Barakallahu fikum. Demikian wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.